Selamat siang, semoga kabarnya baik-baik saja di siang hari ini. Di siang hari ini saya akan unboxing lagi sebuah paket. Ini merupakan bag untuk api yang waterproof. Baik, langsung saja saya buka dulu paketnya. Di sini kalau dilihat dari pembungkusnya, dia sudah IPX8. Di sini ada tali untuk pengikat ke leher. Ini talinya pun cukup kuat, ini bahannya. Nah, ini dia untuk pembungkus HP-nya. Di sini ada keterangan-keterangan cara untuk memasukkan HP-nya dan cara untuk memasang kaitannya. Di sini untuk membukanya tinggal di klipnya itu tinggal dibuka seperti ini, dan pembukanya tinggal dibuka seperti ini. Bagian tengahnya dia akan membelah dan akan melepas untuk pegangannya. Seperti ini cara untuk membukanya. Kalau dilihat dari bahannya ini sangat bagus sekali. Ini seperti plastik yang dipakai untuk bahan mantel atau mantel jas hujan. Ini plastiknya pun cukup tebal di bagian plastik yang bening dan plastiknya yang hitam itu. Ini pengaitnya seperti ini dia. Di bagian penguncinya. Sini untuk kaitan gantungannya tinggal dicantolin aja seperti itu. Ini di ujungnya juga sudah dijahit. Saya akan coba masukkan HP-nya yang layarnya 6,2 inci. Nah, seperti ini dia posisinya. Untuk layar HP ukuran 6,2 inci. Pengunciannya tinggal dimasukkan saja kedua klipnya itu. Seperti ini dia akan masuk dia, dan tinggal ditekan saja dia akan mengunci. Saya di sini akan mengetes untuk touchscreen-nya apakah masih normal, dan bisa dilihat di sini touchscreen-nya berjalan dengan aman. Nah, pas waktu disentuh juga seperti ini, sangat lancar sekali, tidak ada halangan. Bag seperti ini sangat berguna sekali apabila kita beraktivitas outdoor, pas dalam keadaan hujan seumpama, atau pas kita melakukan kegiatan olahraga seperti rafting yang ada airnya. Di sini tasnya ini sangat recommended sekali, sangat aman. Saat dipakaikan ke leher dia akan seperti ini, lepas dia sampai di pinggang. Ini talinya pun cukup kuat ya,
seperti ini penampakannya, pas sekali dengan ukuran sampai di pinggang seperti ini. Baik, itu aja untuk unboxing bag waterproof untuk handphone. Jangan lupa subscribe channel saya Dewawan, like, share, and comment. Semoga video-video saya selalu bermanfaat, selalu menginspirasi. Salam dari Bali.